Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Tribuners. Baru saja mobil damkar milik PT Tanjung Sari Kabupaten Sumedang yang berplat nomor polisi Z9916A yang sebelumnya mogok saat digunakan dalam tugas pemadaman kebakaran lahan di Dusun Cinangka, Desa Cigenel, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, akhirnya terjun bebas, benar. Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lokasi kejadian, peristiwa mobil damkar terguling ini terjadi sekitar pukul 17.50. Baik, Tribuners, dapat kami sampaikan kembali peristiwa mobil damkar terguling ini tepat berada di atas jalur arteri Bandung Sumedang atau tepatnya di kawasan Pemulihan Kabupaten Sumedang. Tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan dalam peristiwa ini. Baik, diberitakan sebelumnya mobil damkar berplat nomor Z9916A ini mogok saat digunakan saat pemadaman kebakaran lahan di kawasan Cinangka, Desa Cigendel, Kecamatan Pemulihan pada Minggu sore tadi, Tribuners. Informasi yang kami dapatkan dari Kepala UPT Damkar Tanjung Sari, Yudi, mengatakan mogoknya mobil damkar ini akibat kampas kopling habis, Tribuners. Ditampak di lokasi kejadian belum terlihat mobil damkar atau mobil derek untuk mengevakuasi mobil damkar ini. Tampak terlihat aparat gabungan sudah tiba di lokasi dan warga tempat pun beramai-ramai untuk menonton. Baik, selamat petang, selamat beristirahat. Vicky Andriana melaporkan dari Kabupaten Sumedang.